Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara daftar Twitter menggunakan email guys di HP Android. Nah, langsung aja ke cara yang pertama guys. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah yang warnanya merah guys. Nah, setelah itu kalian buka Twitter kalian. Kalian bisa download jika belum punya, kalian bisa download di Play Store atau App Store jika kalian menggunakan Apple. Nah, di sini Ko Tutorial udah download aplikasinya, jadi tinggal buka aja dan daftar. Nah, kita langsung aja buka. Nah, ini dia tampilan pertama jika kalian belum pernah daftar. Nah, di sini langsung aja jika kalian ingin daftar, kalian langsung aja klik buat akun. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini, guys. Nah, kalian tinggal masukkan nama kalian. Di sini Ko Tutorial akan memberi namanya Ko Tutorial seperti ini guys. Nah, setelah itu di sini kalian bisa mendaftar menggunakan HP atau email. Tapi di sini Ko Tutorial akan memberitahu bagaimana cara daftar lewat email. Kalian langsung aja pilih yang bagian telepon atau email. Nah, di sini kan tulisannya ponsel. Nah, ini kalau kalian ketikkan huruf itu nggak bisa, atau masukkan email itu nggak bisa. Nah, caranya untuk bisa memasukkan email, kalian pilih yang bagian bawah ini, gunakan email. Kalian tinggal pilih ini. Nah, setelah itu kalian ketikkan email kalian. Nah, soalnya ada yang tanya, "Bang, aku nggak bisa ketik emailku, gimana bang?" Nah, permasalahannya ada di situ tadi guys. Jadi ponselnya ini aktif, jadi ini cuma bisa diisi oleh angka aja, nggak bisa diisi huruf atau masukan email gitu. Jadi kalian harus mengklik yang email ini. Nah, setelah itu kalian bisa deh masukin email kalian guys. Nah, setelah kalian masukkan email kalian, kalian tinggal masukkan tanggal lahir kalian guys. Di sini Ko Tutorial akan memberikan tanggal hari ini, yaitu 20 September. Tapi tahunnya Ko Tutorial bakalan ganti di tahun 2000-an. Oke, Ko Tutorial udah masukkan tahunnya tahun 2000. Setelah itu kalian tinggal pilih berikutnya guys. Nah, setelah itu kalian tinggal klik berikutnya atau pilih berikutnya. Nah, setelah itu kalian tinggal klik daftar guys. Nah, setelah daftar, Twitter akan mengirimkan kalian email yang berisikan kode verifikasi untuk memverifikasi akun Twitter kalian, guys. Jadi, kalian tinggal buka emailnya. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan buka email Ko Tutorial di Gmail. Nah, setelah kalian buka Gmail, ini ada email dari Twitter yang berisikan kode verifikasinya. Kalian tinggal buka aja. Nah, di sini kode verifikasinya itu ini guys, 11275. Nah, perlu kalian ingat ya, setiap kode verifikasi itu beda-beda. Ini punya Ko Tutorial itu dapetin 11275. Di kalian itu beda. Jadi kalian harus cek email kalian, oke? Nah, di sini kita langsung aja masukin kode verifikasinya 11275, kita masukin di sini. Nah, setelah itu kita pilih berikutnya. Nah, setelah itu kalian masukkan kata sandi guys. Nah, kata sandinya ini kalian buat sendiri ya guys ya. Kalian buat serumit mungkin. Rumit tapi kalian hafal gitu, nggak gampang lupa. Jadi kalian bisa misalnya binatang peliharaan kalian, atau nama orang tua kalian, atau terserah kalian. Nah, setelah kalian isikan kata sandi kalian, kalian tinggal klik berikutnya guys. Nah, setelah itu kalian diminta untuk mengunggah atau mengupload foto profil kalian. Kalian bisa lewati, bisa kalian langsung isi. Jika kalian ingin langsung isi, kalian tinggal pilih unggah, kemudian kalian pilih foto yang ada, atau mungkin ambil foto secara langsung gitu. Di sini Ko Tutorial bakalan masukin aja fotonya Ko Tutorial yang logo ini. Nah, setelah kalian pilih, kalian langsung pilih terapkan. Nah, udah terpasang foto kita. Nah, setelah itu kita pilih berikutnya. Nah, setelah itu di sini akan muncul sinkronisasi kontak, guys. Kalian bisa aktifin, bisa enggak. Kalau kalian aktifin, nanti Twitter akan otomatis mencari teman-teman kalian yang terhubung dengan Twitter yang ada di kontak HP kalian. Tapi di sini Ko Tutorial nggak akan konekin atau sinkronisasikan. Jadi Ko Tutorial pilih jangan sekarang. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih bahasa yang kalian gunakan. Bahasa apa? Di sini Ko Tutorial bakalan pilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah itu kita langsung pilih berikutnya. Nah, setelah itu akan ada muncul apa yang ingin Anda lihat di Twitter. Nah, kalian ini pengen lihat apa aja yang ada di Twitter. Misalnya musik, olahraga, mode, kecantikan, game, teknologi. Kalian tinggal pilih aja guys. Di sini Ko Tutorial suka dalam bidang video game dan teknologi. Jadi Ko Tutorial bakal pilih berita teknologi,
programan komputer, industri teknologi, media, dan video game. Nah, kalian bisa pilih lebih dari satu, guys. Tergantung kalian ingin melihat berita-berita apa saja nanti di Twitter yang kalian suka. Kalian tinggal pilih-pilih aja. Misalnya seni budaya, One Piece, kayak gitu, fitness, dan lain-lain. Nah, jika sudah, kalian tinggal pilih berikutnya, guys. Nah, udah deh. Setelah itu, kalian bisa follow orang-orang yang direkomendasiin Twitter. Nah, ini usulan dari Twitter untuk diikuti. Kalian bisa ngikuti Kompas Tekno, bisa ngikutin Viera Besari, dan lain-lain, guys. Nah, di sini Kotoral bakalan pilih follow Viera Besari dan detik.net. Nah, follow 2. Nah, setelah udah, kalian tinggal ikuti ini. Ikuti 2. Nah, setelah kalian klik berikutnya, di sini kalian bisa pilih username atau panggilan kalian yang ada di Twitter nanti. Misalnya kayak @kotutorial yang udah disuguhkan oleh Twitter. Misalnya kalian ingin menggunakan nama lain, kalian bisa eksperimen, masukkan nama-nama, misalnya kotutorial kayak gini bisa. Atau mungkin kalian bisa pilih rekomendasi dari Twitter lainnya dengan cara tampilkan lainnya. Nah, di sini ada rekomendasi dari Twitter, nama-nama pengguna apa aja yang cocok buat kalian, yang bisa kalian pakai kayak gitu. Nah, di sini Kotoral bakalan kasih namanya Kotutorial aja ya, kayak gini. Oh, kelihatannya nggak ada, harus ada angkanya kayaknya. Oh, kita pilih Kotutorial 1 ini, Kotutorial 1. Nah, kalau udah centang kayak gini dan selesainya aktif, itu tandanya udah bisa, guys. Jika misalnya masih merah, tanda silang, atau tidak ada apa tombol selesainya tidak aktif, itu berarti nama kalian udah terdaftar di pengguna lain atau udah pernah digunakan atau tidak cocok. Jadi kalian harus membuat beda dengan cara memberi nama, memberi angka di bagian belakangnya, atau menggunakan rekomendasi dari Twitter yang ini, guys. Nah, setelah itu kalian pilih selesai. Nah, udah deh, jika seperti ini kalian udah terdaftar di Twitter, guys. Nah, kalian tinggal cari-cari berita yang lagi tren saat ini yang ada di Twitter. Kalian juga bisa memfollow orang lain yang ada di Twitter dengan cara pilih di kaca pembesar ini, kemudian kalian cari orang yang ingin kalian follow. Atau mungkin kalian ingin lihat tren-tren yang ada di Twitter sekarang. Kayak sekarang ada tren di Twitter itu Telkomsel dan IndiHome lagi bermasalah. Misalnya kita cari berita tentang IndiHome. Nah, kayak gini, IndiHome lagi ada trouble gitu. Pelanggan IndiHome dan Telkomsel tidak bisa mengakses jaringan internet sejak 1 minggu. Nah, kayak gini, berita-berita yang up to date ada di Twitter. Nah, kayak gitu, guys. Jadi mungkin sampai segini dulu videonya tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komentar di bawah. Nanti kalau sempat Kotoral akan buatin videonya atau balas dari komentar kalian. Semoga video dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.